Sambil Teresa Virus Arafik ceritakan respon putranya saat heboh skandal bau ikan asin. Dilansir tribunstyle.com, Virus Arafik tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan respon anak pertamanya hasil pernikahannya dengan Galih Ginandjar melihat heboh skandal ikan asin. Dalam wawancara dengan vlog Usi Sulistiawati, Virus Arafik tak kuasa menceritakan kondisi anak-anaknya pasca skandal bau ikan asin. Dengan didampingi suaminya Sony Siptian, Virus Arafik menceritakan apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Diterangkan Sony, seiring dengan hebohnya berita ini, King Faas Arafik tak pernah menanyakan secara langsung kasus ini. Namun, suatu ketika Faas tak sengaja melihat pemberitaan mengenai orang tuanya di sebuah tempat. Faas sih kalau nanya langsung gitu, misalnya ke Mbak atau aku, itu enggak, ujar Virus. Tapi waktu pas kita lagi meeting di suatu tempat gitu, terus dia manggil, "Daddy, Daddy, ada Daddy juga," cerita Virus Arafik kepada Usi Sulistiawati. "Ada Daddy di sini," gitu dia bilang kan. "Jadi tempat itu tuh banyak TV-TV dan semua stasiun TV ada di situ," gitu kan. Akhirnya beberapa waktu kemudian dia lari nyamperin, "Daddy, sini, ada Daddy," timpal Sony Septian. Setelah dihampiri, rupanya King Faas Arafik saat itu tak sengaja melihat pemberitaan tentang Virus Arafik yang juga menampilkan Sony Septian di salah satu acara televisi. Kaget dan tak mau anaknya tahu hal yang sekiranya tidak perlu, Sony Septian lantas meminta agar asistennya lebih mengawasi King Faas Arafik. Lebih lanjut, Virus Arafik menceritakan bahwa selama kasus ini menguak, anak-anaklah yang menjadi sumber kekuatan. Di titik terendah saat ini, Virus Arafik merasa bahwa kalau bukan karena anak-anaknya, ia tak akan kuat menjalani cobaan tersebut. "Aku bisa kuat sebenarnya kayak ngelihat anak-anak," terang Virus. "Ngelihat Ejas, ngelihat Faas, mereka itu yang buat aku kuat gitu, Kak," cerita Virus. Sementara itu, Virus Arafik dan Sony Siptian telah membuat laporan pencemaran nama baik yang ditujukan untuk Galih Ginandjar, P. Utami, dan Pablo Benu. Ketika nama tersebut dijerat dengan pasal 23 ayat 1 junto pasal 5 ayat 1 dan atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI tentang IT.